Selamat siang rekan-rekan, selamat berjumpa bersama saya Tatang Ciwidey dalam acara Serba-Serbi Informasi. Kali ini saya akan menyampaikan informasi perihal ada sebuah kafe daerah Antapani. Kafenya masuk ke dalam ya, tapi parkirnya luas dan suasana ada garden, ada tempat kafe. Untuk selanjutnya mari kita lihat. Ini kita ada di parkiran, di sini parkirannya cukup luas juga, ada di depan dan kafenya ada di dalam. Kita lihat, kita menuju ke sana. Ini area parkir. Ini namanya Coffee and Garden 150. Kita lihat, kita masuk di lobinya. Bisa lewat ke kiri, ke sini juga lobinya besar. Bisa juga ke sini lurus. Masuk. Nah, ini pintu masuknya. Kita masuk ke sini. Ini ada protokolnya di sini. Masuk arah ini office-nya ada di sini. Ini toilet di depan, ini office. Kita lihat di sana. Oh, ini taman bermainnya untuk anak-anak. Ini kita lihat taman bermain. Dan kita lihat dulu ruangan di sebelahnya. Ini tempat makannya yang di sebelah kanan cukup luas juga. Masih belum optimal, masih bisa dikembangkan lagi. Ini pada malam hari ini sangat ramai sekali. Oh, ini teman bermain sampai ke ujung sana. Di sana juga ada kafe lagi di ujung-ujungnya, itu dikeliling oleh table-tablenya. Table-tablenya. Sebelah sini ada kolamnya juga. Ada tempat olahraganya juga di sini disediakan. Ada kolam. Ini kolam di sebelah situ. Dan di belakang kolam ada tempat duduk-duduk. Sama Elin.
Ikannya, oh ini bartendernya atau untuk pesanan kue-kuenya bisa langsung dari sini. Order green fake. Ini tempat makan yang ada di luar, open space. Ada di sini. Jadi orang-orang bisa santai semua ke sini. Yang di dalam sekalian meeting ada di sini. Ini tempat pengolahan minuman dan makanan. Oh, ini ke sini. Ada di sebelah sini ada tempat makan yang juga luas. Nih, ke sini tempat makannya luas. Ada chef di sini. Kolam. Ini tempat meeting atau musyola mungkin di situ. Kita belum bisa sekarang karena lagi diperbaiki. Ya ini. Seperti ini suasana ada di daerah Antapani. Kalau mau rekan-rekan bisa request ke sini. Cukup luas tempatnya.